Halo semua, balik lagi di Shadin Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Nah, jarang-jarang suara gue begini kan, udah kayak anjay. Oke, langsung saja kita pergi ke video ini. Ayo, <woy. laughs> nggak serius. Oke, jadi sesuai judul pada video kali ini, lu lihat sendiri kan, ada yang dimana di koordinat yang barusan kita bahas di video-video lalu mengenai backroom. Itu ternyata ada backroom, penemuan backroom terbaru yang lagi dan lagi di koordinat yang sama. Jadi semacam koordinat yang kita bahas yang ini yang udah gue catat sekarang ini, nanti kalau lu pengen coba copy paste koordinat ini silahkan, nanti gue taruh di deskripsi bawah ya. Dan di sini gue kenapa bahas backroom mulu, karena banyak kali ternyata yang request ya. Sekali-sekali juga gue refreshing lah kita sambil bahas backroom misteri ala-ala sebenarnya ini ya. Oke, langsung kita ini tadi Mbak Shanin ngeplak gue karena ini, bang bilangin bang, lu tuh nggak berhenti GTA. Iya, gue nggak berhenti GTA, tenang aja ya. Oke, jadi balik lagi misteri backroom. Yang belum tahu backroom apa, tonton aja video sebelum video ini. Kalau lu pengen tahu lebih detail, nanti subscriber setia dari Shanin Channel ini juga bakal bantu menjawab tentunya. Paling mereka hobinya sharing gitu ya. Jadi tenang aja, kalian kalau bingung tanya aja komentar di bawah ya. Pada baik-baik, dan juga gue nggak jelasin ulang-ulang melulu kan, lama-lama videonya takut lama gitu ya. Oke, jadi gini, kemarin kan gue udah bahas juga backroom mengenai koordinat yang persis seperti ini. Ada beberapa koordinat itu yang diblok sama Google, dihapus sama Google. Nah, anggaplah seperti ini. Saat kita pergi ke backroom ke koordinat ini sebentar ya. Nah, ke koordinat ini itu tuh udah dihapus sama Google. Nah, seperti ini udah dihapus, diblok sama Google. Ini di blok sama Google nih video yang kemarin kita bahas, dan ternyata di koordinat yang sama, yang dimana jangan-jangan koordinat tersebut adalah kumpulan, adalah portal yang adalah yang dapat mengumpulkan seluruh alam-alam backroom gitu kan. Balik lagi kan, backroom itu seperti noclip ya, berarti ada hubungannya dengan portal juga dong. Nah, jangan-jangan koordinat-koordinat yang gua catat selama ini, yang gua kemarin kita bahas juga, itu adalah portal untuk sarangnya masuk ruangan-ruangan backroom kayak gini bro. Nah, ini udah nggak bisa, yang hanya bisa itu hanya di yang di salju ini, yang di Kanada kalau nggak salah ya, Kanada kalau nggak salah, katanya udah nggak ada juga katanya ya. Dan juga di sini juga di Jepang ini juga katanya, bang ini tuh gedung terbengkalai bang, yang bulat ini kalau kita lihat di maps. Dan juga ini tuh udah nggak ada di blok sama Google. Dan barusan malam ini gua cek, kalau lu lihat di kanan bawah, kalau kelihatan, kalau enggak ya udah gua kasih tahu aja. Sekarang ini kan jam setengah 11 ya, pas banget di hari ini, besok insya Allah video ini ke-upload. Itu gua baru nemu koordinat, bukan koordinat, yang dimana backroom terbaru di koordinat yang sama. Udah langsung aja kita capcus. Pertama kita lihat dulu di Jepang. Di sini gua nggak ngeliat dari video manapun ya. Jadi gua itu kayak, gue pengen coba ngeliat kabar koordinat yang kemarin gue telusurin. Dan gue terkaget sekali, ternyata terdapat update terbaru dari backroom tersebut. Ada backroom terbaru lagi dan lagi. Nah, ntar ya, ini bagian ini di Jepang nih. Kalau lihat di sebelah kiri, di Jepang ya, di kota Nara, Narazako Nara atau apalah, Narazakacho Nara. Nah, ini kotanya seperti inilah ya. Oke, kita clear aja biar kelihatan ya. Nah, di sini kalau kita lihat ke sini tuh, ini kan ada yang bilang ini gedung terbengkalai bang, katanya gedung tua yang udah nggak terpakai lagi gitu kan. Dan pada saat itu gue coba untuk telusurin di sekitarnya untuk menemukan backroom yang di video ini pun, ini tuh susah banget dihapus sama Google. Nah, ternyata pas gue malam ini gue coba lihat, terdapat 3 portal backroom yang sudah terupdate. Siapa yang update nanti kita coba lihat ya bro. Nah, di sekitaran sini bener kata subscriber juga, ada yang bilang gedung tua ini kayak tabung buletan ini, itu tuh kayak semacam ya proyekan tapi udah terbengkalai. Dan buktinya kamera Google pun di sini nggak ada gitu mbak nih. Ntar ya, kita balikin lagi orangnya ke sini sebentar karena gue tadi salah pencet. Nah, nih lihat ya, ini Google Streetnya ini itu hanya sekitar pekarangan sini saja. Anggaplah kita pengen ke sini, udah mentok sampai sini doang gitu. Tuh. Nah, di atasnya sini Google Street-nya tuh nggak ada gitu. Ya, ini perumahan-perumahan warga, berarti kan tidak jauh dari perumahan warga di sini. Ini dua tampak 2011. Oke, gue cuma kepo aja tampak 2011. Kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, ini di koordinat yang ini, yang merah-merah ini, terdapat portal baru. Kita langsung aja kita yang di bawah dulu aja ya, lingkaran biru ini ya, Mbak ya.
Oke, true. Terdapat gambar kan? Boom. Gelap gulita kan, tapi pas kita geser coba ke sini, boom, ini backroom. Dan di sini gue bisa bilang, "Bang, lu aturan, lu research dong. Ini kira-kira backroom level berapa?" Ya kan? Ini tuh siapa yang moto, backroom level berapa, tentang backroom ini apa? Oke, gue udah coba research ya. Tapi sayangnya di research gue coba pengen tahu dong ini backroom level berapa gitu kan ya. Nah, tapi sayangnya pemilik dari backroom itu pun yang pemilik gambarnya, yang nemuin, dan para fanatisme tentang backroom ini itu saling debat. Ada yang bilang backroom level 112 kek, ada yang bilang backroom level 11, backroom level 15 dan sebagainya, itu masih belum valid gitu. Nah, makanya di sini gua enggak terlalu berani untuk ngeklaim ini backroom level berapa. Yang penting di sini terdapat portal terbaru dari backroom ini, ada backroom terbaru lah update di sini. Oke, okay. Buat yang nanya, "Bang, ini fiksi ya, Bang?" Ya, ini bisa juga fiksi gitu. Ini adalah fiksi, tapi kan di sini kita bahas tentang misterinya ini karena menarik di sini. Pembahasannya tuh banyak banget backroom di sini ya. Oke, okay. Seru kan, kata si Mbak Shanin juga seru gitu. Sekali-sekali lah, Pak, kita refreshing, Pak. Lu main GTA, gue nyari backroom. Nah, sejujurnya ini emang si Mbak Shanin ini kerjaannya dia nyari-nyari kayak gini. Oke okay lah, gue nyari game GTA, game bully kan segala macam. Nah, si Mbak Shanin urusan kayak gini. Oke, okay, ini yang moto adalah Young MT. Nah, Young MT bukan dong, bukan temennya Young Lex. Nggak, ini kan konten horor ya, konten serem, serius dong. Sorry, harus sorry. Harus berat suara gitu. Nah, ini nih yang moto nih Young MT. Nah, Young MT ini baru satu foto doang. Apa jangan-jangan dia adalah orang yang berhasil selamat dari backroom dan dia memberikan ya at least ini doang footage yang bisa dia kasih di sini. Karena kalau lu lihat di profilnya, dia itu baru ada cuma satu foto doang. Kontribusinya 12. Mungkin dia lebih ke nge-review-review kali, Mbak, tuh. Rating-rating tempat-tempat doang sih. Nah, coba kita lihat orang ini tuh udah berkelana kemana aja. Kalau kita lihat di sini ada bahasa-bahasa Rusia, dia berkelana ke dekat-dekat Finlandia. Nah, dia kayaknya orang-orang di Eropa sini kalau nggak salah ya, di nah, dia nggak kemana-mana lagi. Nah, dia hanya di sekitar sini aja gitu loh. Di Finlandia lah. Ya mungkin jauh lah dari Inggris ya, tapi ya sekitar sinilah. Oke, di Rusia sini-sinilah ya. Di Moskow ini berarti orang-orang sinilah pokoknya tuh, di kota-kota sini. Oke, okay, coba kita back dulu, kita lihat lagi foto-fotonya dia. Nah, dulu, kok gak mau? Wah, nge-glitch Google Maps-nya saya. Oke, okay, kita balik lagi lah, berarti ke tempat tadi. Kita ubah dulu ke satelit ya, biar bagus ya. Oke, okay, kita zoom. Oke, okay. Jadi kan kita milih yang portal yang di bawah sini ya, Mbak. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah kita memilih portal yang ini nih, yang sebelah kiri sini, oke? Okay? Oke, kita lihat. Oke, gelap juga tapi nggak gelap gulita. Kalau gue lihat-lihat ini tempat backroom yang sama seperti yang difoto oleh Young MT ini. Berarti feeling gue adalah si backroom ini 3-4 nih kan, ada 1, 2, 3, 4. Ini feeling gue semuanya sama. Emang Young MT ini emang sengaja memberikan 4 foto Google Street di sini. Nah, kita bisa lihat sama semua ya. Ini udah portal ketiga dari backroom ini. Sama, coba yang terakhir. Kita lihat sama feeling gua ya, ini sama tuh. Berarti si Young MT ini nggak tahu kenapa, mungkin dia takut apa gimana, tapi feeling gua balik lagi, dia intinya cuma nge-share backroom terbaru di koordinat yang udah para pemain-pemain backroom ini tahu kalau ini adalah pasti nanti juga seminggu lagi nih. Ini udah dihapus sama Google, nanti muncul lagi, pasti ada yang nambahin, entah siapa namanya, pasti ada lagi. Oke, selanjutnya kita cek juga yang di Florida, karena kemarin juga kita coba di Florida, itu gua nggak bisa, udah keburu dihapus sama Google. Apakah di tanggal-tanggal sekarang ini, di 4 April ini, itu ada backroom lagi yang ditambahkan sama pemain-pemain backroom yang lainnya? Nah, kalau lu lihat di sini di kiri atas, di sini aja koordinat ini aja udah banyak foto-foto yang konspirasi-konspirasi SCP backroom kayak begitu-gitu kan. Kalau lihat di sini ada level 0 backroom, Mbak, di sini, Mbak, ya kan. Nah, ini di Florida ya, by the way ya. Kalau kita coba agak kesinian tuh ya, ini mirip-mirip di bagian di sininya. Oke, okay? Oke, okay, sekarang kita coba tarik Google Street-nya. Nah, di sini ada lagi portal yang terbarunya lagi nih. Nah, mental kan. Ini seharusnya tampilan di portal ini, di tempat ini,
Itu tuh nanti kita bisa melihat yang ini nih. Yang ini. Bentar ya. Nah, yang ini. Oke, tempatnya seperti ini. Kalian hafalin ya. Nah, ini kan ini nih. Oke. Kalian hafalin tempatnya. Apakah tempatnya itu masih sama? Apakah sudah dihapus sama Google? Karena di sini gue mental ya. Tapi kita coba satu lagi portal yang sebelah sini. Oke, mental enggak pertanyaannya? Boom. Backroom terbaru lagi. Balik lagi. Gue enggak bisa bilang ini backroom level berapa karena balik lagi ini perdebatan banget lah masalah kayak gini-gini, oke? Di sini kalau lihat yang upload ini namanya Chrome XX GDGDH bla 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 seperti itu. Dan orang ini sudah mengupload 2 backroom photos di sini. Oke? Kalau lihat di sini yang gua tukur sorin di sini itu yang barusan tadi kita lihat yang ada di Florida ya, yang ini di Cape Romano Dome House. Oke, nah terusnya di bawahnya ini di sebelah sini, mungkin di Florida juga, mungkin yang masih di Florida cuman di bagian sini di parking lotnya dia bilang katanya ada di sini. Kita klik aja kamera 360-nya, boom, backroom terbaru lagi. Jadi ada banyak sekali orang yang nge-share ruangan-ruangan backroom di sini, entah dia dapat dari mana. Kalaupun emang itu editan game ya udahlah ya. Tapi maksudnya ada kok nanti gue bahas. Jadi gue nemu backroom level 188 mereka bilangnya ya. Di situ emang ada mbak, real life beneran ada hotel yang bener-bener persis banget sama backroom 188 mbak. Mungkin gue bahas di next video aja ya, biar gak kelamaan ya. Nah ini adalah backroom level berapa, kalian komentar aja di bawah. Yang penting ini orang nge-update backroom yang di fotonya yang kedua ini. Kalau kita lihat di profile-profilenya, kontribusinya dia cuma 2, baru 2 doang. Oke, kalau kita lihat analisa ininya, apa namanya, profilenya dia ya. Kita balik lagi sekarang, kita pergi lagi ke backroom selanjutnya aja ya. Atau enggak kita masih pergi ke Florida, cuman kita cek dulu tadi ada tulisan backroom level 0 di sini. Kita ubah dulu ke satellite biar enak lihatnya, biar kelihatan apa sih objek apa sih ini gitu loh ya. Oke, kita coba lihat klik dulu backroom di sini ada nggak? Nggak bisa ya, nggak ada. Oke, kita klik backroom level 0 di sini. Nah, di sini ada banyak sekali yang review. Ada 32 orang di sini yang review masalah kayak begini. I don't know where I am. Nah, kalau lihat di sini. Jadi tempat sepi pun orang ini yang bernama Sam Random Guy ini bilang ya ini backroom gitu loh. Backroom level berapa gue juga gak tahu gitu. Don't search or you will be seen, katanya kayak gitu kan. Nah ini ada penjelasan juga tadi. Nah ada banyak sekali yang review-review di sini. No, I need help, bla 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 bla. Got my legs are tired. No, ya kan dia masuk ke backroom lah. Dia bilang seperti itulah. Nah di sini ada penjelasannya nih. Level 0 the lobby backroom. Nah, apakah benar ini level 0 backroom? If you're not carefully and you know clip out of reality, nah bla 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 seperti ini, ada penjelasannya semua di sini. Tuh ya. Ini ada backroom level 0 kayak gitu, bro. Kayak gitu penjelasannya kan? Nah, bla 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 bla. Cuman kita belum nemu nih di video ini ya. Kita belum nemu di mana lokasi backroom 0 ini. Karena kita bisa lihat di sini kalaupun kita klik level backroom yang level 0 ini, gak ada kamera 360-nya di sini ya, Mbak. Cuma foto doang. Tuh. Kayak begini-gini doang. Iya, begini tuh. Ya kan kita nggak punya foto 360-nya di sini. Nah ini yang upload ini namanya Ghostface. Kita coba lihat dulu profilnya. Dia juga baru satu doang profilnya, fotonya maksudnya. Oke, next ya, kita lanjut ke California sekarang di car koordinat yang ketiga. Kalau teman-teman balik lagi, teman-teman pengen ngecek koordinat silahkan kalian klik edit deskripsi ya. Oke, kita coba copy paste di sini, kita coba cari di sini. Nah, ini hutan nih. Seingat gua ya, coba kita ubah dulu ke satellite di sini ya. Oke, kita sudah ubah ke satellite, kita lihat di sini hutan, bro. Boom. Nah, nggak jelas nih. Nah, sip, akhirnya muncul juga. Kita lihat nih, kita lihat ya. Nggak mental lagi. Mental terus berarti yang ini udah dihapus dan belum ada penemuan backroom terbaru lagi di sini. Oke, sayang sekali dihapus sama Google di sini. Oke, kita coba yang di Kanada. Apakah masih sama? Apakah kehapus, Mbak? Menurut lu gimana, Mbak? Kita coba cek dulu ya. Nah, sip. Nah, ini nih. Level forest backroom. Nah, kita coba cek nanti ya. Ini yang kemarin kita nih. Nah, ini nggak ada nih Google Street-nya tuh nggak ada di sini. Udah dihapus. Tapi kalau kita coba paksa nih, kita coba paksa makanya. Ini kan pepohonan nih, hutan, udah hutan banget ini. Bentar ya biar kalian kelihatan tuh. Level forest back rumah. Oke, kita coba lihat dulu ya. Gue penasaran banget, bro. Oke, kita tarik Google Street di sini. Nah, munculnya di sini, Mbak.
Di sini, Mbak. Kita klik ya. Mental, Mbak. Berarti bener udah dihapus sama Google. Wah, untung kita buru-buru buat videonya. Buat tahunnya gak bisa. Tetap walaupun diganti tahunnya, tetap kalau udah dihapus sama Google udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak punya kuasa. Karena kan emang servernya punya Google ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu, Bang, kira-kira ini backroom yang di sini, yang di hutan-hutan ini kayak gimana, Bang? Tonton aja video sebelum video ini, gue udah pernah nemuin lah backroom di sini ya. Ini sayang sekali. Udah dihapus bener-bener tuh. Berarti sosok bayangan hitam itu udah gak ada lagi berarti, Mbak, nanti, Mbak. Iya, robot yang itu. Nah, ini backroom nih. Can I ask question, what is this? Is this myth or legend on bla bla bla. Tuh, serem banget. Coba open new image ya, tuh. Wow, kosong sekali tuh. Eh, ini serem banget tuh. Gedung begini gak bisa bayangin gue. Semisal gue pulang kerja nih kan di kantor, yang lain udah pada pulang, anggaplah kalaupun ada satpam di gerbang depan, gue sendiri di sini. Anggaplah gue kebelet pipis, pengen ke toilet dulu. Gak bisa bayangin nih, yang toilet di sini nih, yang paling pojok di sini. Kan creepy banget. Ini juga flash paling dari kameranya dia kan, Mbak? Kayak begitu. Nah, ini tuh di sini level forest black ma bla 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 gitu nih. Orang Rusia kayaknya nih. Oke, kita lihat dulu reviewnya. The backrooms tuh. The backrooms don't go, wola. Katanya ada backroom di sini. Kayak begitu. Nah, ini dia nge-share koordinat apa ini? A day ago, sehari yang lalu berarti ya. Kita coba copy paste ya, semoga bisa ya. Oke, kita coba copy paste. Kita langsung cari. Oke, ini yang sama ya. Oke, ini yang sama. Oke, sama kok. Oke, berarti tadi dia ngasih itu adalah koordinat yang sama dengan yang apa yang kita mau kesini, cuman nggak bisa. Oke, mungkin sampai sini saja. Kalau kalian mempunyai informasi tentang backroom itu, komentar aja di bawah. Oke, mungkin sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.